Baik para pemirsa, kita pada kali ini akan mereview apa ini? Fitting lampu ya, fitting lampu. Nah, ini fitting lampu gede banget ya. Nanti bisa dibuka ini, di sininya dibuka ya. Dan fitting ini wah, kalau ditempel di rumah, ini di plafon di rumah sudah kayak di istana negara nih ya. Ini model kuning-kuning keemasan, ada yang suka gini boleh. Ini dasarnya polos ya, tapi ada kuning-kuningnya. Ornamen-ornamen ini juga bisa. Dan ini ya, nanti bisa dilepas, diputer, terus dipasang dulu baru di covernya ini ya. Jadi caranya itu gampang banget untuk masang fitting plafon. Yang penting ada kabelnya sudah keluar, nanti tinggal dipasang ya. Ini gampang banget pokoknya, jangan ragu ya. Nah, ini yang model besar gini untuk rumah-rumah yang kemudian konsepnya adalah klasik ya, bisa pakai yang seperti ini klasik. Tapi kalau mau yang simple ya, bisa pakai yang ini juga nih. Nah, ini simple biasanya untuk rumah-rumah yang minimalis ya, pakainya yang model gini. Nah, ini warnanya putih polos ya, ada yang lebih seneng warna kayak gini. Pastikan nanti kalau membeli dua skrupnya ini ada untuk masang kabel ya, dan ini untuk masang di plafonnya ya. Kemudian ada lagi yang selain itu temennya, ini mirip ya, ini putih ya. Kalau yang ini dia itu adalah krom ya, krom agak-agak mengkilat gini ya. Nah, kemudian yang ini juga warnanya krem, tapi bentuknya kotak ya. Kalau ada yang senang kotak juga ada. Jadi ini selera, jadi makanya kita sediakan banyak sekali supaya bisa milih mau yang mana ya, terserah. Ini juga ada kabelnya untuk kabel ya, pasang. Nanti skrupnya di sini bisa. Ini kok buntu sih? Iya, enggak apa-apa, nanti dibolongin ya. Ini modelnya yang seperti ini. Nah, ini ya, kalau mau hitam ya, biasanya orang-orang yang kemudian pengen simple saja, kemudian untuk kandang ayam, kemudian untuk teras, misalnya nggak butuh yang bagus-bagus ya model ini ya, tapi lumayan kuat nih. Ini lumayan kuat nih, walaupun kelihatannya sederhana tapi ini kuat nih ya. Ini juga bagus juga ini untuk ya yang mungkin tidak terlihat di gudang apa. Nah, kalau yang biasanya di ruang tamu, kemudian ruang tengah banyak dilihat orang ya, ini bisa pakai ini juga nih. Ini dijamin kalau pakai ini kayak di istana negara. Weh, mantap. Tamu-tamu pada terkesima semuanya, pada kaget. Wow, bagus banget nih fitting plafonnya. Apalagi lampunya nanti yang ambil yang LED yang 30 watt. Wih, terang banget. Emang mau jualan buah? Ya enggak apa-apa, yang penting terang kan. Jadi ya, pemirsa, pastikan kalau Anda memasang lampu ya, berhati-hati, jangan sampai setrum, nanti jadi lampunya nggak nyala orangnya yang ke rumah sakit. Bahaya, hati-hati ya, dilihat. Kita juga pakai test pen semuanya dengan baik, nanti bisa dipasang di plywood yang jadi plafon, atau di nusa board ya, atau di gypsum ya. Pokoknya ini yang nempel, nanti yang gantung beda lagi ya. Oke para pemirsa, itu dia review kita pada kesempatan kali ini tentang fitting lampu nempel ya, yang nempel di plafon. Terima kasih.